Ini adalah Toyota All New Corolla Cross. Dia baru launching beberapa minggu terakhir. Dan ini yang varian gasolin atau bensin. Jadi dia ada dua varian, yang hybrid dan non-hybrid, yaitu ini varian bensinnya. Untuk tampilan depan di sini mirip-mirip Fortuner. Jadi dia bahasa desain Toyota, yaitu clean look tetap dipertahankan. Ketika mesin dinyalakan, dia RL nyala. Ketika lampu kecil dinyalakan, dia DRL-nya meredup. Dan lampu sein di sini juga dia sudah LED. LED-nya itu diburamkan. Untuk headlamp, dia proyektor LED. Sama seperti di Fortuner ya. Jadi dia ketika lampu jauh, dia bibim LED. Di sini ada corner sensor yang sudah rata body. Untuk fog lamp, di bawah juga dia sudah LED. Nah, seperti ini. Seperti proyektor ya. Untuk grillnya di sini, dia ini seperti cemberut ya, ini ada warna silver. Maksudnya warna grey di sini warna abu-abu. Di sini juga grill. Dan ini logo Toyotanya, bedanya dengan varian hybrid, dia di sini enggak ada rona birunya. Ini untuk emblem Toyota Corolla Cross. Untuk mesinnya juga dia 1800 cc. Mesinnya sama dengan yang varian hybrid, tapi tenaganya dikecilin sedikit. Dengan output tenaga 140 PS dengan torsi 17,5 kgm. Jadi bisa diprediksi 143 Nm ya, atau 145 Nm. Untuk di sini ruang mesin tapi masih berantakan ya. Bedanya sama yang varian hybrid, dia beda kode di belakangnya aja. Kalau ini FE. Ini akinya lumayan imut. Ini relay dan fuse. Untuk mesin juga dia sudah dicat dan sudah ada peredam. Untuk pengaman, penyelamatan, dia ada ABS, EBD, brake assist ya. Wiper juga dia sudah model hybrid. Di sini ada emblem Corolla Cross. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sini ada side over fender yang bentuknya kotak. Untuk ban dia lebih sporty, yaitu Michelin ya. Dia dapatnya Michelin Primacy dengan ukuran 225/50R18. Dia baik bensin maupun hybrid, dia tetap sama. Ring 18 inci dengan baut 5. Dia tutup polis, depan tentunya sudah cakram. Ini spesifikasi. Bisa dilihat. Di sini jadi ada aksen hitam, ada window line chrome di atas ya. Jadi di bawah dia gak ada sen, dia mirip-mirip Alphard dan Innova. Dan ini sudah ada sen LED spion, ada aksen side skirt supaya ini tidak kotor. Ada talang air bawaan juga. Kita masuk ke dalam. Di sini sudah di blackout pilar tapi belum glossy. Handle juga dia sewarna body dan ada akses marquee model sentuh. Dan ketika ditarik itu ikutnya nggak ngikut ya. Kita masuk, dia pintunya cukup berat dan agak luas. Di sini dia soft touch dan black, warnanya dia full black ya. Sampai ke atap-atapnya juga dia full black. Untuk power window di sini juga dia sudah all auto, hanya saja di sini tidak tertera tulisannya. Di sini ada window lock, power door lock, electric mirror yang sudah electric retract, bahkan sudah auto folding ya kalau di tengah gini. Sayangnya dia nggak kayak wuling nih, nggak nyala kalau diginiin-giniin ya. Di sini dia soft touch, dia banyak kulit. Di sini dia real stitching ya. Kadang kami sudah tidak suka dengan aksen fake stitching. Di sini ada aksen silver, ada cup holder, door pocket, dan speaker. Kita masuk ke dalam. Untuk di sini tapi dia plastik ya. Di sini juga jahitan palsu nih, plastik. Ada aksen silver. Di sini yang belum ada power back door ya, karena power back door hanya di varian hybrid. Bentar, susah fokus guys. Nah, ini ya, ada headlamp leveling. Jadi ketika headlamp dinyalakan, tuh, ini seperti itu. Ada 3 buah dummy tombol dan ada 2 lagi di bawah. Di sini untuk tuas pembuka kap mesin. Untuk transmisi juga dia automatic. Dan itu untuk part brake model injek. Ada footstep juga. Di sini untuk pembuka tangki bensin ya. Untuk di dalam, di sini setir juga dia sudah dilapis kulit. Dia leather wrap steering wheel. Di sini ada audio steering switch di sebelah kiri.
Nah yang ini di kanan sini ada cruise control. Dia baru ya modelnya kayak gini, nggak kayak Toyota-Toyota di Alphard gitu ya. Di sini ada aksen silver seperti aluminium brass. Dia ini lembut ya. Untuk airbag dia tetap 7, jadi nggak ada yang dikurangi. Fitur safety Avanza Toyota ini hebat ya. Untuk pengaturan setir juga dia teleskopik ya, dan ada tilt. Ini jauh banget loh, sampai maju banget gini. Ini posisinya terlalu bawah jadi dalam. Untuk speedometer tampilannya ini rada lumayan daripada Camry. Camry lebih parah dari ini yang baru ya. Jadi masih mending Camry yang dulu. Ini kalau kita nyalain hazard, nah dia tampil. Dan itu ya, RPM-nya merah-merahnya di biru. Maksudnya di 7 dan 8. Lumayan dia sudah individual door warning. Jadi kalau kita buka, nah dia odonya baru 171 km. Jadi ini seperti mobil tes gitu. Jadi gak baru-baru amat. Di sini plastik. Untuk head unit juga dia ala-ala floating, tapi di sini ada tambahan plastik gitu. Dan ini keunikannya lagi bisa mengecek saldo e-money ya. Jadi di sini bisa ngisi-ngisi gitu. Dan di sini ada USB. Ini gede banget, lumayan gede. Dan ini touchscreen. Kita gak megang kuncinya ya. Kuncinya gak tahu katanya naruh di mana. Di sini ada tombol kapasitif, ada hazard. Ini smooth banget. Di sini dia sudah dual zone. Kalau dipencet dia mode 2. Jadi untuk suhu dia bisa ngatur masing-masing. Dan sudah auto tentunya. Ada eco, heat dan cool. Front defogger, rear defogger, on off AC. Ada ini pengaturan arah semburan. Ada knob open close air. Maksudnya sudah elektrik. Di sini ada dummy tombol, flat. Di sini ada, belum ada drive mode ya. Jadi di sini baru ada vehicle stability control. Untuk ini juga dia masih bisa mode Citronic. Ini kulit ya, dia masih mode manual bisa. Ada aksen aluminium brass silver. Dia belum ada drive mode. Dan di sini, kenapa ya ini gak nyala? Bentar, tadi nyala loh. Nah, ada ambient lights warna blue di sini, tak kelihatan ya kalau dipegang. Nah, ini LED-nya satu. Sini ada aksen lagi. Ada aksen black glossy, dua buah cup holder. Untuk armrest dia soft touch dan bisa di-sliding nih. Ini maju, ini paling mundur dan bisa diangkat. Ada power outlet dan ada USB charger 2,1 ampere. Lumayan lah. Di sini ada supaya gak berisik ya. Oh, kayak gitu PHP sekali. Jok kulit, tapi dia keras gini ya kulitnya. Aduh, keras banget. Ini kulit dengan corak motif perforated. Headrest juga dia. Head adjuster, airbag pillar, seatbelt dengan head adjuster, hand grip model retract, sun visor di sisi penumpang depan. Dia dari plastik. Ada vanity mirror dan lampu, walaupun masih bohlam. Ada indikator airbag juga. Di sini lampu baca bukan model touch, tapi di sini ada. Nah, smooth sih, tapi bohlam untuk semuanya. Dan ini untuk ngikut pintu. Nah, ini untuk open close air, maksudnya untuk open sunroof, bukan tutup sunroof, karena dia dapat sunroof. Daripada yang sedan gak dapat kan, mending ini. Tapi sedan itu kelebihannya rada banyak ya, makanya harganya cukup mahal. Di sini uniknya juga ada hand grip, jarang-jarang kan. Sun visor di sisi driver juga dia sama lengkapnya, vanity mirror dan lampu. Jadi ini mobil cewek cowok, ada card holder juga. Spion tengah juga dia bisa diatur naik turunnya. Dan day and night view. Di sini ada sensor-sensor ya, apa DVR ya, I don't know. Ini soft touch, ini plastik. Ini unik juga nih, soft touch, kaca HR. Dan laci dia soft opening. Gak tahu itu apa, ada remote-nya juga. Kita lanjut ke baris kedua, karena sudah ada yang tidak terlewat. Untuk pengaturan kursi juga dia masih manual, dan ini airbag kursinya di sini. Dia indikatornya. Kelihatan kan? Nah, dia model height adjuster juga manual. Untuk di baris kedua dia belum ada akses smart key ya. Dan pintunya sampai bawah. Jadi kalau kita habis becek-becek kan, masuk ke dalam sini, enggak mengotori celana kita. Di sini ada power window yang sudah auto, tapi enggak ada indikatornya. Di sini ada handle warna aluminium brass, jadi mewah. Soft touch, plastik, soft touch. Ada cup holder juga, ada speaker. Belum ada itu
door pocket. Masuk ke dalam sini. Enggak kesekap kayak CHR di sini. Tapi sayangnya dia belum ada seat back pocket di belakang kursi driver, adanya di sisi penumpang depan. Di sini ada kisi AC. Ya, untuk mendinginkan hati di baris kedua. Ini layout dari dashboardnya yang menurut saya ini lebih ke arah sporty ya. At least bagus. Ini sunroofnya nih. Kita buka ya biar terang. Nah, seperti ini. Dia hand grip juga di sini model retract. Ini layout dari door trim. Ini layout dari kursi ya. Di sini masih ada tonjolan. Padahal dia penggerak belak, maksudnya penggerak depan ini kebalik ya karpetnya. Biar gak kotor. Dia sudah isofix dan bisa dilipat 40-60 dan bisa reclining. Ini posisi recliningnya ya. Ini ada armrest di sini. Susah ngambilnya tapi. Nah, dia ada 2 buah cup holder. Ini udah PW nih. Ada top tether juga. Ada isofix, seat belt masing-masing sudah 3 titik. Dan untuk pelipatan, ini bisa recline. Segini paling recline. Pelipatan dia nggak flat floor. Ini top tether dari isofix. Kita beralih ke bagasi. Di sini agak turun karena dia sunroof ya. Moonroof maksudnya ke dalam bukan ke atas. Di sini ada lampu baca masing-masing. Dia ada kaca juga di baris ketiga. Padahal dia nggak ada baris ketiga. Beralih ke bagasi. Dia karetnya sampai sini ya. Jadi peredaman ya at least bagus. Ada emblem Corolla Cross, ada roof rack, dan antena sudah model Shark Fin. Di sini tentunya rem sudah model cakram karena mobil sudah mahal. Di sini juga ada over fender. Kita nyalakan dulu stop lamp. Kita nyalakan walaupun berisik, nggak apa-apa lah. LED barnya kayak gini ya. Jadi yang nyala itu saya kasih tahu, ini yang nyala itu di sini, dan ini kayak rear defogger gitu, dia ikutan nyala dari pinggir-pinggir. Ya, kelihatannya bagus. Untuk di belakang sen tapi bohlam, lampu mundur juga bohlam. Ini gak tahu apa rear fog lamp kalau di luar negeri. Ini tuh back ininya itu warna black gitu ya, di smoke jadi bagus. Ada sensor parkir 4 titik. Kelihatan enggak? Ada aksen warna putih, suara body bukan warna silver, ada buat derek, ada mata kucing juga model vertikal. Dia lampu plat nomor masih bohlam ya. Ada kamera mundur, ada emblem Corolla Cross. Crossnya yang besar, Corollanya yang kecil, dan dia gak ada aksen biru tentunya. Untuk suspensi belakang sayangnya dia masih torsen bin karena ini itu di bawah CHR ya. Kita buka bagasi. Di sini ada rear defogger, rear wiper, rear upper spoiler yang mirip spoiler ini, dan ada semprotan air wiper. Kita buka. Dia model tombol elektris dan belum power back door ya, ada akses smart key juga. Di sini karena dia belum power back door, jadi hidroliknya kecil. Nah, di sini bagasinya cukup luas. Dia di sini ada lampu, ada hook maksimal 2 kilo buat belanjaan lumayan. Sin juga di masing-masing. Di sini nggak ada apa-apa ya, toolkitnya saya nggak tahu. Untuk ban serep juga dia space saver temporary only, jadi dia kayak CHR. Ini secara dimensi lebih panjang ini daripada CHR ya. Ini ada toolkit dongkrak dan lain-lain. Ada karpet juga di sini buatan 2020, unitnya baru. Tutup. Nih, kalau penasaran cara nutupnya. Nah, itu ya LED bar. Ini Corolla Cross. Ini layout dari sisi baris 2. Ini layout dari sisi penumpang depan. Dan dia sama manual. Kalau yang hybrid dia elektrik. Terima kasih.